Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Empat Al-Jazari, Ustazah Harap? Anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat bersama keluarga yang tersayang. Hari ini bersama saya, Ustazah Sazana binti Jumhuri, bagi mata pelajaran Jawi. Sebelum memulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Sila tandakan tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Islam sangat menggalakkan kita, umatnya, untuk menjaga kebersihan kerana kebersihan itu adalah sebahagian daripada tanda keimanan kita. Sedikit pesanan saya, ingatan bersama, marilah kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan banyakkan minum air kosong. Jangan air mani saja kat rumah tu. Selain itu juga, marilah kita sama-sama tolong-menolong, bekerjasama, membantu ibu ayah, kakak abang, menguruskan rumah kita, membersihkan rumah, dalam rumah, luar rumah. Banyakkan solat sunat duha, jangan lupa pagi pukul 8 solat sunat duha dan baca Yasin. Solatlah fardu di awal waktu dan banyakkanlah membaca Al-Quran. Ambil peluang ini untuk khatam Al-Quran pada yang belum khatam. Okey. So, sebelum memulakan pelajaran, suka Ustazah ingatkan akan langkah-langkah menjawikan perkataan. Langkah yang pertama adalah membuat suku kata. Perkataan yang ada imbuhan, asingkan dulu imbuhannya. Ya, asingkan tu maksudnya kita potong. Kedua, padanan huruf. Memadankan huruf rumi dengan huruf jawi. A dengan alif, B dengan ba, C dengan ca dan seterusnya lah. Yang ketiga, KWK. Dalam perkataan tu, kalau ada suku kata yang di tengahnya ada huruf A, suku kata tertutup pola A, alif gugur kaedahnya. Keempat adalah E, tak ada ya. Kalau I itu berbunyi E, ada ya. E, tak ada ya. Ada ya. Ingat tu, ini langkah jawikan. Okey, mana apa dia yang dimasukkan dengan suku kata tertutup pola alif gugur ni? Tengok ya, kalau sampan tu sam, suku katanya sam dengan pan. Inilah dia suku kata tertutup pola alif. A kat tengah-tengah suku kata, buang alif tu. Pan pun sama, suku kata tertutup pola alif gugur. A kat tengah-tengah suku kata. Ini suku kata, sam ni suku kata tertutup. Pan ni suku kata tertutup. Kalau jumpa A kat tengah-tengah, gugurkan alif. Kalau macam ni, tindas. Perlu ke kita gugurkan? Ya. I, tidak. Sebab dia bukan suku kata tertutup pola A. Kalau das, ia. A kat tengah-tengah suku kata, gugurkan alifnya. A itu kita pangkah menunjukkan tak ada huruf alif. Ya, ini yang dia Ustazah beritahu tadi, kalau berbunyinya e ada ya. I-nya ni berbunyi e. E belot sepak ada ya. Ya, ada ya. Kalau berbunyi e, ketam pedas keras sangat kerusi terung, e tak ada ya. Ya. Ya, sekarang kita dah masuk tajuk tahun 4. Ini kitab anak-anak semua boleh rujuk buka kitab. Kita masih dalam tajuk yang pertama, pelajaran pertama, kedudukan huruf hamzah. Unit 1, huruf hamzah di atas huruf alif.
Ingat lagi tak tu? Ini dia kedudukan. Ini dia. Hamzah atas alif. Ini dia yang kita dah belajar minggu lepas. Dan minggu ni kita ulang lagi semula. Apa kaedahnya? Imbuhan. Imbuhan di se ke jumpa alif. Letak hamzah atas alif. Kalau imbuhan di se ke jumpa perkataan yang kata dasarnya bermula dengan huruf alif, letakkan hamzah atas alif tu. Ya. Contohnya kat sini dia dah bagi. Hamzah di atas alif ditulis pada perkataan bermula huruf alif atau vokal A, E dan I yang dimasukkan salah satu daripada imbuhan awalan di seke. Contohnya di atas. Seekor. Ke arah. Ikat, diikat. Kalau di atas, A-nya ini adalah alif. Letak hamzah atas alif. Di dengan atas. Kalau kita tak letak hamzah atas alif, jadi bunyi datas. Salah ya. Se dengan ekor. E. I-E. Ekor. Se. Jumpa alif. Letakkan hamzah atas alif. Apa jadi kalau kita tak ada letak hamzah atas alif? Cuba kita jadikan dia. Jadi saikor. Ha, tak jadi seekor kalau kita tak letak hamzah atas alif. Salah ya. Kena letak hamzah atas alif. Ke dengan arah. Ke arah. Kalau kita cantumkan karah. Kalau tak letak hamzah. Kalau tak ada hamzah jadi karah. Jadi kena letak hamzah atas alif. Barulah bunyinya ke arah. Ingat kaedahnya imbuhan. Di, se, ke, jumpa, alif. Letak hamzah atas alif. Ingat tu. Ya, ini penerangannya lah contoh-contoh. Tuan saya dah terangkan. Ini pun anak-anak dah ingat. Se-a. Se-jumpa alif letak hamzah atas alif. Di udara. Ke anjung. Ke angkasa. Seorang. Ke atas. Di asuh. Keanihan. Seangkatan. Diadukan. Seekor. Diikuti. Diimpikan. Keindahan. Diidamkan. Seibu. Seikat. Diimbangi. Seimbas, seingat. Semua imbuhan-imbuhan di seke, kalau jumpa alif lepasnya tu, letak hamzah atas alif. Kalau kita tengok contoh-contoh ni, semua atas alifnya ada hamzah. Okey. Bersedia dengan buku kerja, Jawi. Muka surat 1 kita dah selesai. Muka surat 2 kita dah selesai. Muka surat 3 sekarang. Anak-anak dah sedia? Okey. Surat 3. Okey, arahannya ba. Jawikan perkataan dengan betul. Langkah pertama menjawikan mesti buat suku kata. Kalau ada imbuhan, asing dulu imbuhan. Kat sini imbuhannya apa? Se dengan an. Kata dasarnya alir. Se e tak ada ya. Alir. Kekalkan padanan huruf. Padanan huruf imbuhan an kat ujung nun. Jadi anak-anak sin, alif, lam, ya, ro, nun. Jadi apa? Saliran. Kita nak apa? Sealiran. Imbuhan di se. Ini se jumpa dengan alir, letak hamzah atas alif. Jangan salah. Seimbang. Imbuhan se deng, se sahaja. E tak ada ya. Imbang. Bang. Suku kata tertutup pola A alif gugur. Kita jawikan. Sin. Im. Alif ya. Im. B. Ba. NG adalah huruf. Nga. Jangan buat nun ga. Ah, cuba baca. Sayembang. Salah. Letak apa? Se, imbuhan se, jumpa alif, letak hamzah atas alif. Okay. Yang berikutnya, ke, a, rah. E, tak ada ya. Rah, suku kata tertutup pola, a, alif, gugur. Ke, kaf,
E alif R ro H ha. Anak-anak mesti guna ha ini untuk perkataan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ha yang ini untuk perkataan bahasa Arab. Harakat, hasrat, hasrat. Bukan, harakat hadis. Hikmah ha ini, dia perkataan Arab. Kalau bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, ha awal, ha awal, ha tengah, ha akhir. Ini dia ha yang kita gunakan. Jangan silap lagi. Kebanyakan kita guna ha ni. Ha bulat ni ya. Okey, sekarang ke arah balik. Ke arah jadi ke arah. Jangan lupa letak hamzah atas alif. Seutas, seutas. E, e, se, e, e tak ada ya. U, alif, waw, u. Tas, suku kata tertutup pola a, alif, gugur. Sin, u, alif, waw, u. Tas, ta, sin, tas. Sautas. Apa sautas? Letak hamzah atas, alif, baru bunyinya seutas. Keimanan. Man iman ini kita tak boleh ikut kaedah suku kata tertutup pola alif gugur sebab kata dasar iman adalah ini. Iman. Asal bahasa Arab. Iman. Jadi dia letakkan imbuhan ke, e, tak ada ya. Masuk je imbuhan ke. Cantumkan. An kat ujung adalah nun sahaja. Keimanan. Letak hamzah atas alif baru bunyinya keimanan. Jangan silap ya. Dah buat dah. Seterusnya. Okay. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Seekor diamanahkan, diajar ke atas, seikat ke arah. Nombor satu. Di hutan ada gajah yang sangat angkuh. Ha, apa? Seekor ke atas, seikat, diamanahkan, diajar ke arah. Pilih jawapannya. Kedua. Ayah membeli sayur bayam di pasar malam. Sayur mesti seekor ke atas diamanakan seikat diajar ke arah. Ketiga, marilah kita sama-sama berlumba memperbaiki diri. Marilah kita sama-sama berlumba ke atas memperbaiki diri. Salah. Mana tu? Mana jawapannya? Marilah kita bersama-sama berlumba ke atas. Salah. Ke arah memperbaiki diri. Nombor tiga ni ke arah. Keempat, Muhammad telah untuk menjadi pengada dalam perlawanan itu. Muhammad telah ke atas untuk tak sesuai. Muhammad telah diamanahkan untuk menjadi pengada dalam perlawanan itu. Kelima, Ahmad membaca Al-Quran setiap hari oleh ayahnya selepas solat maghrib. Ahmad apa? Seekor. Salah. Ha. Jawab ya. Nasihat menasihati amalan yang mulia. Ingat mengingati tanggungjawab kita. Okay. Pilih dan gariskan jawapan yang betul. Pilih dan gariskan jawapan yang betul. Garis dan tulis balik dalam tempat kosong. Jangan garis saja tak nak, tak nak. Gariskan dan tulis semula apa yang kita dah pilih. Nombor satu, kita mesti mempertahankan Islam dan diamankan keamanan negara. Mana satu jawapan yang sesuai? Kalau keamanan jawapannya gariskan, guna pembaris. Tuan Zah tak adalah pembaris kat sini memang macam ni. Kamu guna pembaris ya. Kemal-kemal sebab kerja. Lepas tu salin balik perkataan tu. Ke a manan.
Kedua, barang siapa yang berilmu, maka darjatnya akan diangkat seangkat oleh Allah. Ketiga, pelajar sekolah agama diajar seajar berakhlak mulia dan elok tutur kata. Keempat, seorang di orang pemburu telah masuk ke dalam hutan untuk berburu. Kelima, saya diamanahkan oleh guru untuk menjadi ketua kelas yang bertanggungjawab. Pilih jawapan antara dua ni, gariskan dan tulis semula jawapan yang betul. Solat fardu wajib ke atas setiap Muslim. Anak-anak dah ada jam 4, dah mesti cukup solat 5 waktu. Ya. Okey, untuk akhirnya, peringatan saya sekali lagi, amalkan gaya hidup yang sihat, banyakkan makan buah, banyakkan makan sayur-sayuran dan banyakkan minum air kosong. Selalulah rajin-rajinlah tolong ibu ayah di rumah. Jangan lupa solat sunat duha. Solat fardu mesti awal waktu dan banyakkanlah membaca Al-Quran. Yang belum khatam, berusahalah supaya khatam Al-Quran dengan cepat. Okey, jumpa lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, lupa. Lepas siap tugasan tu, ambil gambar hantar dalam grup Telegram. Setiap muka surat yang dihantar, tuliskan nama. Jangan lupa, jangan lambat hantar ya. Assalamualaikum. Terima kasih.